teman-teman Hias. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi bersama saya Helen di channel Kidung Florist. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang cara mudah memperbanyak kaladium, guys. Nah, sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share jika video kami ini bermanfaat. Okay, guys, kaladium adalah genus dari famili Araceae ya, guys. Jadi famili Araceae ini ada banyak sekali genus. Ada kaladium, ada alocasia, colocasia, kemudian singonium dan lain-lain. Nah, untuk jenis kaladium sendiri atau biasa disebut dengan keladi, bahasa Indonesianya itu lebih kepada tanaman ornamental ya, guys. Jadi tanaman hias karena dia memiliki ciri khas daun yang bercorak menarik, kemudian bentuknya juga menyerupai simbol hati, dan terutama dia memiliki umbi yang tidak bisa dikonsumsi, guys, karena sifatnya yang beracun. Nah, berbeda dengan colocasia, guys. Jadi colocasia ini adalah genus yang sumber pangan ya, guys. Umbinya itu dapat dijadikan sumber makanan karena mengandung karbohidrat. Nah, selain itu, colocasia ini di masyarakat juga disebut juga dengan keladi. Padahal keladi itu yang khusus untuk dikonsumsi itu adalah golongan colocasia. Nah, untuk kaladium sendiri, dia selain tidak bisa dikonsumsi, sifatnya yang lain adalah cenderung menyebabkan iritasi gatal pada kulit ya, guys. Jadi kalau memegang keladi itu, usahakan kita untuk memakai pelindung tangan. Oke, guys, kita lanjut videonya. Kaladium itu, guys, berasal dari hutan tropis Brazil, guys. Jadi asalnya itu dari sana, tapi kemudian saat ini populasinya sudah menyebar ke seluruh dunia, khususnya daerah yang memiliki hutan tropis seperti Indonesia, guys. Kemudian kaladium itu pure untuk dijadikan tanaman hias, guys. Dan dia mengalami masa dormansi, masa di mana terjadi perubahan ekstrim cuaca dari hujan menjadi kemarau gitu, guys. Jadi dia akan mengalami fase menggugurkan daunnya, guys. Tapi dia tidak mati, guys. Dia hanya bertahan hidup dengan menggugurkan daunnya. Umbinya tetap hidup dan pada saat musim hujan datang kembali, dia akan tumbuh lagi, guys. Jadi keluar lagi daunnya. Oke, guys, cara untuk memperbanyak genus kaladium yang pernah kita lakukan di Kidung Florist ada dua, guys. Jadi gampang banget. Yang pertama itu pemisahan anakan, dan yang kedua adalah mencacah umbinya atau bonggolnya itu, guys. Semuanya pasti bisa mempraktekannya karena gampang sekali. Oke, kita mulai ya, guys. Sebelum mulai, kita siapkan dulu peralatan yang kita perlukan, yaitu pisau yang sangat tajam dan juga sarung tangan ya, guys, yang terbuat dari bahan latex atau sarung tangan apapun untuk melindungi kita dari kuman dan bakteri. Oke. Kemudian jangan lupa untuk menyiapkan potnya dan media tanamnya, guys. Seperti yang ada di video YouTube channel Kidung Florist tentang media tanamnya itu yang kita gunakan sekarang. Oke, udah siap, guys. Let's go. Cara yang pertama, guys, adalah pemisahan anakan. Nah, contoh yang kita ambil ini keladi Mirzani namanya, guys. Coraknya seperti ini, ada tulangan merah, batangnya juga merah, guys. Ini bisa kita lihat dari dekat, ini umbinya udah besar sekali dan anak-anakannya banyak, guys. Nah, daunnya masih tertutup seperti ini, nggak apa-apa kita lakukan pemisahan, guys, karena dia cenderung mudah untuk beradaptasi. Oke, guys, ya, kita bongkar. Tuang aja, jangan ditarik ya, guys, karena kalau ditarik bisa patah dia, guys. Nah, tuh kita bisa lihat nih umbinya banyak banget. Wih tuh rimbun. Nah, kita letakin dulu di bawah ya, guys. Oke. Kita pisahkan ya, guys.
si caladium ini dari umbinya. Jadi seperti ini. Nah, bunyinya crunchy gitu, guys. Krek. Nah, dapat satu. Umbinya harus dapat ya, guys. Karena umbi itu jadi sumber bahan makanannya si caladium. Ini kita potong aja ya, guys, biar lebih mudah. Kita potong umbinya. Oke. Nah, ini bisa ditanam lagi, guys. Nah, kita tentang memperbanyaknya dengan mencacah umbi. Nah, ini kita harus hati-hati, guys, jangan sampai pemisahannya tuh nggak dapat umbinya ya. Dia harus ada umbinya. Nah, dia ada bunyi crek gitu, bunyi krenyes-krenyes, guys. Nah, umbi yang terpotong berbunyi krenyes. Nah, ini dapat dua. Ini bisa dipisahin lagi, guys. Oke, tuh dapat 3. Ini saya mau gabung aja ya, guys. Jadi kita dapat 4 aja. Oke, sip. Kita siapkan potnya sesuai dengan ukuran umbinya. Oke, kita siapin potnya, guys. Sesi tanahnya dulu ya, guys. Nah, sesuai dengan anak-anak yang dipisahkan tadi ada 4. Lilit ya, guys, tapi jangan sampai keras. Masukkan akarnya, umbinya, tambahkan tanah. Nah, seperti ini satu udah jadi. Satu lagi, guys, beri lubang, masukkan akarnya, tambah tanah, guys. Oke, sip. Oke, hop. Nah, jadi guys, untuk mencacah umbi, ini umbinya tadi ini sudah ada mata tunasnya 2. Boleh kita pisahkan seperti ini. Nah, ini ditanam terpisah bisa. Nah, ini guys, ini mata tunas juga ya, guys. Jadi kalau kita raba itu ada benjolan, ada benjolan. Nah, itu mata tunas. Tapi karena dia belum terlalu muncul, belum terlalu kelihatan, kita cacah aja, guys. Jadi kita potong-potong ya, guys. Caranya seperti ini aja, guys. Oke. Ini bisa ukurannya lebih kecil lagi, guys. Cuman untuk menghindari gagal tumbuh, kita potong jadi 4 bagian aja ya, guys, masing-masing. Jadi dapatnya 8. Nah, ini udah ukuran yang sesuai untuk kita perbanyak ya, guys. Kita siapin potnya 8. Nah, kita isi tanahnya dulu, guys.
Nah, ini tadi yang ada mata tunasnya, guys. Nah, kita tumbuh tanam seperti ini. Nah, mata tunasnya sudah menghadap ke atas. Ini juga, ini mata tunasnya. Kita tanam. Oke, sudah cukup. Nah, ini umbi yang warna terang ini kita letakkan seperti ini. Oke. Sip. Ini yang terakhir. Oke, guys, sudah selesai dua cara sederhana untuk memperbanyak tanaman kaladium ya, guys. Yang keempat depan ini tadi dengan cara pemisahan anakan, dan yang delapan ini plus dua yang ada mata tunasnya kita lakukan dengan cara mencacah umbi atau bonggolnya, guys. Nah, untuk yang cacah umbi biasanya dalam kurun waktu 2 minggu itu dia sudah muncul tunasnya, guys, daun barunya. Nah, saya ada contohnya. Nah, ini guys, ini contoh yang saya lakukan pemisahan anakan 1 minggu yang lalu. Nah, untuk media tanam yang basah, dia tidak akan menyebabkan si daun keladinya ini tadi gugur ya, guys. Jadi dia langsung tumbuh baik tuh. Daun barunya udah mulai muncul. Nah, ini berhasil ya, guys. Jadi gampang banget dan kalian juga pasti berhasil. Ini juga pemisahan anakan, guys. Tuh, akar gondrongnya udah sampai tembus ke dasar bawah potnya tadi, karena kan tadi seperti yang kita lihat akarnya itu tetap gondrong, guys. Nah, akar yang putih ini menunjukkan bahwa dia tumbuh dengan sehat. Kemudian untuk yang umbi, nah ini yang cacah bonggol, cacah umbi 2 minggu yang lalu, hasilnya seperti ini, guys. Mau kita coba bongkar ya, guys, biar kita lihat umbinya berhasil tumbuh seperti apa. Tuh, guys. Nah, nih, jadi dia umbinya malah ukurannya lebih kecil dari yang kita contohkan tadi, dan akarnya itu udah langsung muncul di sekitar umbinya, guys, tuh. Nah, seperti ini. Tuh. Gampang banget kan, guys? Jadi dengan umbi yang sekecil ini tadi, dia bisa tumbuh jadi tanaman kaladium. Jadi, buat teman-teman jangan ragu untuk mencoba teknik ini ya, guys, karena pasti berhasil. Setelah ditanam, dan ini tadi sudah basah ya, guys, jadi tidak perlu disiram lagi, tapi peletakannya itu harus di tempat yang teduh, guys. Jadi kaladium itu senangnya tempat yang teduh dan berair. Nah, kamu pasti berhasil kalau sudah mempraktekannya seperti yang kita lakukan tadi. Oke guys, demikian video kita kali ini tentang cara untuk memperbanyak tanaman kaladium. Semoga bermanfaat ya, guys. Oke, tetap sehat. Sampai jumpa di video YouTube channel Kidung Floris selanjutnya. Dadah!